Inilah AS, seorang pelaku pencurian sepeda motor milik Misnan. Kejadian tersebut terjadi di Desa Lestari, Kecamatan Buntupane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Korban pemilik sepeda motor tersebut sedang membersihkan selokan di belakang rumahnya. Tak berapa lama kemudian, pelaku datang menghidupkan sepeda motor yang saat itu diparkir di teras belakang rumahnya. Meski sempat diteriaki dan dikejar korban, namun pelaku kabur dengan membawa sepeda motornya. Pelaku AS ini diringkus unit Polsek Prapat Janji Polres Asahan di rumah kontrakannya di Kelurahan Sidomukti, Kota Kisaran. Selain pelaku, polisi juga berhasil menemukan barang bukti sepeda motor milik korban yang disimpan pelaku di belakang rumah kontrakannya. Kronologisnya lebih kurang pada saat korban Misnan memarkirkan keretanya, akan tetapi kereta sepeda motor tersebut kunci kontaknya tergantung di sepeda motor. Kemudian korban Misnan melakukan pembersihan di parit atau selokan di belakang rumahnya. Kemudian tiba-tiba datang tersangka yang bernama Adi Saputra mengambil sepeda motor tersebut yang sedang diparkir. Kemudian terlihat oleh korban, sempat korban menjerit, "Jangan kau bawa kereta itu, jangan kau bawa kereta itu." Tetapi si tersangka langsung membawa sepeda motor tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Prapat Janji Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.